Jumpa lagi sahabat binatang di channel penyayang binatang. Ini musang saya baru saya mandikan. Saya kasih baju biar nggak terlalu sulap. Nah, ini habis mandi. Dan yang ini anak nomor satu dari musang saya. Jumlahnya dua, ini sudah berumur 1 tahun lebih. Ini semua jinak. Yang jantan namanya Soli dan yang betinanya adalah Fasa. Soli, Soli, Soli. Ini Fasa, Fasa, Fasa. Ini Fasa. Ini jantan dan ini betina, betinanya besar yang jantan. Bisa buat hiburan kalau di rumah. Bisa saya pakan dan saya beri minum, saya kasih susu. Ada sisa sedikit. Gemuk-gemuk, guys. Et. Yang habis mandi ini anaknya, dan yang kami tunggu-tunggu adalah ini dia musang saya beranak 3, guys. Bisa saya pakan dan saya kasih minum. Ini beranak kemarin tanggal 2 bulan 2 2019, guys. Penyayang binatang bisa breeding dan menghasilkan 3 anak. Ini dia, bisa Anda lihat, saya ginikan ya biar jelas. Ya, itu dia anaknya, guys, ada 3. Induannya agak bising, guys, kalau habis beranak kayak gini, guys. Saya sulap. Musang nggak bagus, guys, kalau langsung terkena sinar matahari, guys. Nah, itu agak ising itu, hasilnya enggak. Dicoba capu, guys. Kalau enggak tahu, guys. Coba capu nih mudah, guys. Terus ikuti di channel saya. Sampai tak wai ngerti. Nah, itu dia babone. Anaknya 3. Yang satu enggak ketoro, guys, melungker. Ini dia, guys. Yang kemarin saya upload waktu hamil. Kira-kira 2 atau 3 hari kemarin. Dan ini hasilnya. Kemarin, nak. Anu beranak, tapi masih bisa video sekarang karena kemarin pas repot. Saya kasih kerdus supaya hangat. Udah ya, guys, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Ingin lihat perkembangan anak musang itu, bisa subscribe. Saya sering kirim video di channel saya. Ini anak-anaknya yang pertama dan itu yang kedua, dan itu dia bapaknya, guys. Ya, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini juga jinak, guys. Terima kasih, saran di komen ya, guys. Saran, ini jinak semua, guys. Caranya disebul, guys.